kandi mau kok ini iya konsep tapi begini waduh apa itu mulu waduh yuk. Oke, tadi kalau kita bicara masalah apa namanya ya ibaratnya itu tadi ya namanya musik di kota Semarang mungkin teman-teman melihat hanya secara instan, kadang orang melihat itu musisi ketika itu besarnya aja ya. Bentuk apresiasinya pun mereka belum tahu ya, jadi memang kadang edukasi itu perlu ibaratnya seperti acara-acara ya kan? Kadang yang makanya kita jangan ragu ketika ada acara itu tontonlah gitu loh. Kadang semua itu pasti bakal ada edukasinya menurutku. Jelek baik itu pasti ada edukasi ya mas ya pasti itu. Sering-sering ini salah satu. Iya. Terima kasih loh karena dialog. Karena dengan dialog itu kemarin saya di apa lobby sama Septa itu saya ngomong apel ngomong nanti ada yang cari tadi gimana? Lagi mas. Ya nggak apa-apa ya. Kalau namanya dialog itu jujur. Karena saya pernah kok diundang sama nasional. Saya Komali Joko, Marco, Manadi sama wartawan senior Soal Merdeka. Wow. Ya itu sama. Bahkan saya ngobrol itu malah keluar topik. Karena yang mereka mau bahas itu menurut saya malah boring. Mereka malah menggali profil. Jadi saya malah ditanyain kenapa kamu masuk bertahan gitu-gitu. Cuman mau ngomong itu doang ya. Saya loncat dong. Wow. Saya ngajarin diskusi malah loncat malah jadi tambah ger itu waktu itu kalau yang ini kan udah di konsepnya kayaknya ya iya ya berarti kita balik lagi sih berarti kita pakai mengapresiasi karena banyak banget sebenarnya musisi Semarang gitu loh karena ibaratnya di musik jengkrik juga hampir 200 musisi ya udah mainnya ya kan hampir 200 dan memang kita tadinya memang kita dari anak-anak band yang biasa sih ya dan bubar terus dan akhirnya kita nyari di belakang panggung ya ibaratnya kita di belakang layar tapi kita udah dapat support dan tidak ada ibaratnya ya udahlah ibaratnya ketika kalian kita tidak pilih-pilih mau kalian mungkin yang penting tapi bagi kita mungkin ada karya yang menarik gitu loh mungkin ada vibe yang menarik dari si komunitas atau bandnya itu sendiri gitu ya karena itu tadi visi-misi kita dari awal gitu makanya iyalah kita tetap harus saling support karena itu yang menurut saya teman-teman Semarang itu masih miskin. Miskin itu support. Iya, support itu cuma di ini tapi menurut saya ya orang ngeband support ya terlalu banyak sekali di tangan iya, pengen ngeband jadi kita enggak tahu aku terkenal. Titik. What so what? Kalau semuanya berpikir kayak lu, pas Semarang masuk ya. Iya, Jogja. Wow. Yang ngangkat ini Yon Sewu gak usah anu itu udah jadi rahasia umum ya itu generasinya kalau gak salah si Eros iya nah di Kapten C kita apa karena apa ketika mereka udah mulai gak kurang disukai misalnya kan sempat ini juga kan iya sempat ya tapi temen-temennya kasih jalan nah teman-teman sekarang itu belum ada ya seperti itu iya Bandung apalagi Bandung ampun segala lini itu support semua benar support kuncinya band untuk bertahan satu pokoknya sama teman-teman itu ya apa harus bisa menggunakan ego kita kan orang musik kan ego itu udah basic dasar manusia itu ego pasti nah itu ya mungkin faktor U ya kalau masih muda biasanya ego tinggi-tinggi iya terus apa tetap apa tetap kita serius kalau nggak ada musik tetap serius walaupun sudah faktor U karena apa ya untuk kalau kita mau apa mau langgeng mau dipakai apa sama EO ya kita harus berlatih terus ya skillnya juga soundnya juga terutama perform ya baju sepatu ya kalau kita rocker ya berpenampilan rocker kalau nggak sesuai itu juga kan kita karena style juga tahu style terutama itu udah harga mati juga kalau kita main biasanya kayak orang
orang bocah kumpul biasa, orang biasa orang yang nonton ya. Apa bedanya kita tuh main musik itu pemusik yang di panggung itu raja. Kita harus bisa jadi raja. Orang penonton nggak mau tahu permasalahan kamu. Kamu banyak jelek, orang nggak mau tahu. Ya makanya kalau kita sakit atau apapun tetap kita ada pahalanya di kota. Nggak bisa, kita nggak ada alasan kalau dari panggung yang kita harus melayani mereka. Itu jadi raja. Wow, sebenarnya kalau di kampung ya, kalau kamu lihat sih kok sama aku. Iya, jelas lah. Iya. Apa itu juga ya? Profesional, karena style aja ya, ibaratnya style itu nomor dua banget ya. Iya. Ya, walaupun acara, kadang kita bicara nih ya, nek, kalau duitnya itu juga. Iya. Ini mana ya? Ya, oke nih. Ngeband itu kan satu paket. Iya. Satu musik yang cakep, tapi penampilan juga. Tiga orang. Iya, untuk tampil nyeleneh atau ya mungkin itu kita harus mengalahkan ego kita ego pemalu kita bisa ngalahin macam kok ada kesibit tuh yang dari Bandung itu bisa penampilannya cool banget 70-an banget dan kayak pinang banget penampilannya itu sebetulnya itu bisa nggak anak Semarang itu kayak gitu apa meninggalkan ego dia yang malu tuh harus nggak sih pakai baju kayak gitu transparan tinggi itu apa sih sih harusnya hilangkan rasa itu jadi harus bisa menjadi sosok kadang-kadang sosok itu bukan dirinya gitu loh dia harus dia kan artis ya kan dilihat banget pasti betul harus bisa tampil beda itu sebetulnya kalau kita nggak edan nggak bakal bisa iya sih benar karena mentalitas ya kualitas ibaratnya dari Borobudur pernah bilang juga waktu dia mengunggul sama Brandy pada saat mau menutup kuin itu juga dia pernah sampaikan kalau kita memang masih pakai baju ini biasa percuma misalnya masih ada lihat Jepin apa kan kita bisa ngeliat Jepin pada saat itu akhirnya dia tampil edan ala cewek gitu kayak bencong glam rock bener bilang kalau jadi sebagai itu sih don't wanna be follower. Betul. Ya. Kalau kamu jadi follower, kalau kamu mau jadi musisi ya kamu jadi follower. Lebih baik kamu nonton aja. Jangan lebih bisa lebih hebat. Nah, itu saya suka kemarin nonton yang sering-sering ini ya, NDC kemarin yang udah kebetulan saya suka itu kayak apa? Kemarin apa ya GMA sama kamu udah ya udah. Oh iya ya, itu. Ya. Saya lihat dua band itu punya potensi luar biasa. Betul, ya. Dan wow. Saya nonton tayangannya, oke, mereka cukup rendah hati, nggak mau sombong, nggak. Kalau berapa persen teman-teman di Semarang pola pikirnya kayak mereka pasti jadi banyak ya. Yang jadi karena apa? Mereka pinter banget melihat peluang. Iya. Musik ini anak Semarang kosong nih, yang nasional.
Jadi masih ada satu lagi sih. Ada mana nanya lagi? Yang lain lain. Mau ngapain udah enak ya ngomong ada pasal itu sama kawan. Wow. Ini bawa mic kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Kita gini Pak, kita sebagai manusia ada hukum yang salah. Jadi saya ingin minta pendapat terhadap beliau, bagaimana menurut beliau tentang Star Syndrome dan bagaimana apakah ada solusi, apakah ada tips-tips untuk kita sebagai manusia untuk menghadapi Star Syndrome tersebut ya? Menurut saya ya faktor itu tadi yang dikatakan ya? Iya itu juga Star Syndrome, istilahnya gaya. Iya, mati, bleto. Jadi bermain musik itu kalau misinya untuk memberi manfaat ke teman-teman, pasti tidak ada yang namanya Star Syndrome. Contohnya mah rockstar, karena dia di situ dia memberi manfaat. Apa ilmu apa ya? Mudah banget berbagi ilmu, tidak pelit, terus. Tapi kalau di panggung tetap harus raja, sombong. Ya, sombong. Iya, karakter sih ya. Kalau itu karakter. Kalau main aja di panggung kan. Bisa makan jadi juga. Mas, monggo mas. Coba itu belah. Oh, mas, tau main berapa ya mas? Banyak pada dulu. Pekalongan mas. Ya, 7 juta lah. Misalnya. Ya mas. Ya, misalnya seperti itu. Padahal kalau 700 gimana? 700. Ya mati. Padahal kesempatan besar loh. Nah ya, itu terus mikirnya seperti itu. Dijabarkan sendiri aja lah. Ya, tadi lah lihat prosesnya juga. Proses ini, betul. Proses itu tidak bisa menipu. Ya. Prosesnya dan benar sekali. Yang penting apa pesan dulu nih boleh pokoknya teman-teman sih kalau ada kegiatan musik atau ada teman-teman main ada teman kita komunitas kalau ada temannya main juga jangan pulang itu tetap stay ya ditonton sampai selesai acaranya terus saling tetap bisa share, tukar pikiran, tukar pengalaman karena gak mungkin lah berjalan sendiri atau hanya cuma belajar lewat internet ya sekarang waktu sudah ada internet kalau kita gak apa, bergaul tetap aja sosialnya kurang tetap bisa kira juga gak bisa tercapai juga ya. Terus ya berkarya harapannya bisa menciptakan hasil karya lagu yang bisa menjadi inspirasi wanita tanah air khususnya di kota Semarang menjadi bisa menjadi apa barometer musik rock kira-kira itu mungkin ya teman sama mungkin hampir kiri sama Mas Heri jadi intinya ya syaratnya kita kan menghipnotis masyarakat untuk menyukai rock melalui media instan itu udah tertutup lama kan TV. Sekarang serba jujur dan jujurnya di medsos itu sudah sekarang udah mas sorry ya agak lebay. Nah tapi ada sisi yang lain ketika mau mencipta ya kita melakukan apa yang sudah dilakukan misalnya disikit itu peluangnya di luar dia promosinya dari luar tapi musiknya apa pasti basically dia paham yang namanya Zeppelin. Nah kalau kita nggak paham benang merah kita nggak bisa mencipta sesuatu yang baru. Benang merah dibanyaki dulu pengetahuannya jadi intinya itu terus kemudian saya menggaris bawahi yang dikatakan Mas Heri bikin menghipnotis orang lain juga suka musik ya dengan apa? Dengan datang teman kita main kita support. Jangan tentang support. Aku musisi kok. Oh, kok sih main cowok? Ah, mau ah, cukup. Nah, aku main mau bentuk kok lah.
hal-hal seperti ini yang bikin orang juga menganggap musik rock Semarang ya apa, sering ada apa penyelenggara musik rock tapi pasti sepi namanya. Iya di momo. Iya itu kayak. Jalannya seperti apa? Menurut saya salah satunya jalannya harus seperti itu. Diberontak lah. Egonya diberontak. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat sebuah kita kali ini. Semoga edukasi-edukasi ini kita sampaikan dan semoga musik rock ataupun musik-musik lainnya kita kalian dengarkan buat skena atau kalian buat circle tidak saling baku hantam ya. Kita semuanya satu bareng. Kita damai. Iya, Semarang. Ini kita buktikan bahwa Semarang itu juga bisa. Iya, gitu. Semarang Rasul. Ya udah. Iya. Sobat Ambiar ya. Ya pokoknya kita tetap harus semangat ya. Berkarya terus pokoknya buat teman-teman ya. Terima kasih juga buat Mas Iri dan juga Mas Awan juga. Terus mungkin Semarang Community of Rock. Nah, luar biasa sekali. Kita juga yang udah semoga terus ini ya kan ke panggung-panggung juga panggung yang benar-benar kita silakan buat acara yang sebebas mungkin dan mudah-mudahan juga ya ini semakin besar juga ya, dan semakin banyak pengikut-pengikutnya dan semoga menjadi komunitas yang benar-benar solid ya. Solid dan konsisten. Iya, solid dan konsisten. Semoga ada mungkin di tahun kita nanti udah tua-tua juga masih ada ya. Kalau kita 50 tahun, Mas Wawan dan Seri kenapa? Orang yang lebih pun. Media juga. Jangan lupa nanti tanggal 30 nih pada main loh ini. Oh, di pelataran pemuda main musik di pinggiran. Nggak laku tuh. 30. Jam 7. Jam 7 malam. Jam tiga. Tanggal 30 itu jadwalnya kosong ini. Kosong. Boleh. Oke. Iya. Kita datang ya pokoknya ya. Oke. Pokoknya buat teman-teman kalau pengen tahu media sosialnya Semarang Pride Rock ada di mana ini? Ada di @skorsemarang gitu deh. @skorsemarang dan buat dari Rockstar @rockstar Semarang. Rockstar_Semarang. SMG. Yoi. @rockstar_SMG. Ingat di follownya jangan dua kali. Yes. Karena kalau kita follow dua kali akan emang gimana nak follow. Oke, terima kasih lagi buat yang sudah pastinya yang support acara ini juga. Pokoknya semuanya kalian adalah insan-insan luar biasa semua. Maaf kalau kita salah kata, balik lagi kita adalah manusia biasa juga. Iya. Makanya sampai ketemu lagi di Coba Musik selanjutnya. Kita nyanyi dulu kan ya. Boleh. Mau nih, bisa nggak lu? Belum bisa tuh ya. Iya.